Sobat Imaji. Kali ini, Imaji Social Planner bekerja sama dengan pihak-pihak terkait telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Yuk, ikuti keseruannya! Pertama, yakni Jalan Sehat dalam rangka reopening TPST Harapan Baru. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Duku Dempok dan didukung oleh pemerintah Desa Duku Dempok sekaligus jajaran Muspika Kecamatan Wuluhan. Selama kegiatan Jalan Sehat berlangsung, para peserta juga mengumpulkan sampah yang nantinya bisa ditukarkan menjadi kupon undian berhadiah. Setelah sampai di lokasi TPST, sampah yang dikumpulkan bisa langsung ditukar menjadi kupon. Setelahnya, tak lupa Imaji Sosiopreneur juga melakukan penjelasan singkat mengenai mekanisme pengolahan sampah di TPST. Selain kegiatan jalan sehat, ada pula peresmian kolam pancing Tirta Dipuro yang diharapkan bisa menarik perhatian warga sekitar untuk datang ke TPST. Mantap, bro! Kini saatnya pembagian door prize untuk warga yang beruntung. Selamat bagi yang sudah terpilih! TPST Harapan Baru, dari sampah jadi berkah. Selanjutnya, kegiatan kedua dalam rangka HPSN, yakni peringatan HPSN yang berlangsung di MIMA 31 Al-Hikam Desa Ambulu. Dalam kegiatan ini dilangsungkan talk show mengenai pemanfaatan sampah rumah tangga agar warga semakin giat dalam mengelola sampah mereka. Dan diakhiri dengan pembagian hadiah bagi mereka yang telah berani bertanya. Selanjutnya, ada kegiatan Open Counter Bank Sampah Nusa Indah Ambulu. Ada juga kegiatan lomba-lomba, dimulai dari lomba mewarnai untuk siswa TK, kemudian ada lomba slogan untuk siswa SD dan MI. Wow,
lalu ada lomba kebersihan untuk siswa TK, SD, dan MI. Nah, sembari menunggu hasil pengumuman lomba, para guru TK bisa mengarahkan muridnya untuk bermain di area playground. Wah, menyenangkan sekali bukan? Terakhir, ada lomba storytelling untuk siswa SD dan MI. Mereka menceritakan pengalamannya saat berurusan dengan sampah di sekitar mereka. Sembari menunggu hasil pemenang, ada hiburan yang ditampilkan, yakni menyanyi tunggal dan pantomim. Kini saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Yap, pengumuman hasil juara perlombaan. Selamat bagi para pemenang!